yang cuman jinak aja jadi gacor di tangan, oke? Oke, teman-teman, kali ini saya mau ngelatih burung kacer ini. Nih, kacer jinak, udah jinak. Cuman jinak doang ya. Jadi, saya mau ngelatih burung ini sampai bunyi di tangan. Nah, jadi, sebenarnya udah beberapa kali saya tes. Ini udah bisa. Cuman sekarang lagi pendekatan lagi nih dalam rumah dulu. Kalau nanti di luar ya. Kalau udah bener-bener aman nanti di luar. Jadi kacer ini beli udah jadi. Nah, cuman dia cuman jinak aja, nanti kita latih dia sampai mau gacor di tangan. Ya. Kita lihat terus ini. Saksikan terus di video ini sampai selesai. Ini burung apa nih? Sini. Sini. Oh, ini. Ini kemarin kabur gak pulang. Ini baru pulang sekarang nih, aduh si purba nih. Nih, lo tidur di mana? Sini makan dulu, makan dulu. Aduh, ada aja dulu. Keganggu dulu. Gak pulang. Kalau burung saya pulang ke rumah, teman-teman. Kalau burung saya ini pulang ke rumah, jadi kemarin dia gak pulang. Nah, baru sekarang. Pagi-pagi jam berapa nih? Jam hampir jam 8 baru pulang. Gak tahu dia tidur di mana. Udah agak bandel sih. Ya, pergi lagi. Oke, kita lanjut latihan burung kacer nih. Kita pendekatan dulu sama makanan. Oke, mau ya? Karena memang dia nyamber di ini, di nyamber di kandang, udah nyamber. Nah, kan di luar sekarang udah kelihatan aman nih, tapi dia masih dalam rumah, pintu terbuka sih. Nah, coba ini sekarang ini dikasih makan lagi. Nah, dia masih. Yang penting dia nggak takut sama saya ya. Nah, dia nanti saya sampai gacor di tangan. Sini. Oke. Udah galak nih. Aduh, udah galak nih. Udah nyerang nih. Dia marah kalau digini-giniin. Dia marah nih. Aduh, ada burung gereja juga nyamperin. Nih, burung gereja yang saya juga nih nyamperin. Yang dulu di ini sering minta makan ke sini buat anaknya nih. Nih. Gereja. Tuh burung gereja. Tuh teman-teman, tuh burung gereja. Dia gacor di sana tuh nungguin. Nanti saya kasih makan lagi. Sebenarnya dia mau dipanggil sama saya. Nih, dulunya mamanggilnya pakai peluit kalau dulu. Lihat. Ah. Ayo, ambil. Ambil. Nih, dibawa kabur ke sana. Nah, dia lagi anakan di sana, lagi punya anak. Dia lagi anakan. Nah, ini kacernya aja, kacer. Nih. Tuh, apa burung gereja rebutan?
aja rebutan. Sini sini sini. Hei, jangan ngejar gereja. Sini. Sini masuk kamera. Sini 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 sini. Sini. Dek, dek, itu gurunya suruh dari situ suruh ke sini. Enggak. Bang. Dede di sana. Hah? Dede di sana. Enggak, biar ke sini. Itu ngejar burung gereja tuh. Tuh keluar. Sini sini. Hei. Gebang. Nah, tadi. Wah, galak ke dede. Ini, sini. Nih, udah nyamperin lagi nih. Pergi lagi. Nih, marah nih. Nih, udah marah. Yo. Ya, udah bisa teman-teman nih. Yo. Yo. Ya kan? Nih. Ya, ada gacor di tangan nih. Nih, keren ya. Tuh, coba galak lagi, ayo. Aduh, marah dia. Yo, ayo. Nah, teman-teman. Nah, cuman dia ini apa? Ini ya, cacat bawaan. Nah, burung ini cacat bawaan. Jadi kakinya ini, jari kaki yang bagian kelingkingnya hilang dari kecil. Jadi kakinya cengkrong. Dia gacor nih. Oh, yuk. Yuk. Ya, gacor teman-teman. Nih. Dia marah-marah. Nih, ya. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan terinspirasi buat bikin kacer yang cuman jinak aja jadi gacor di tangan, oke? Terima kasih.